Hari ini teman-teman, saya ingin menunjukkan kepada Anda cara untuk memasang, cara memasang langsir zebra. Kayaknya seperti begini teman-teman. Langsir zebra seperti begini ya. Ini saya beli di kedai. Jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda cara untuk memasang. Selepas ini. Nah, sebelum memulakan pemasangan, teman-teman, saya ingin menunjukkan kepada Anda antara peralatan yang diperlukan untuk memasang tingkap zebra ini. Kayaknya sangat mudah dipasang, teman-teman. Dan antara bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti berikut. Ini paling utama Anda harus mempunyai wall plug. Dan ini screw. Ini ya. Ini adalah screw semen. Dan tukul. Pengukur tape. Ini untuk mengukur ukuran ya teman-teman. Dan screwdriver. Ini Anda harus mempunyai bull yang heavy duty untuk menebuk semen. Ini untuk memudahkan kerja pemasangan Anda, karena jendela zebra ini tidaklah sesukar manapun, karena ini sangat mudah dipasang. Dan alat yang seterusnya adalah timbang air. Ini untuk memastikan pemasangan Anda pada kedudukan yang tepat, untuk memastikan pemasangan langsir zebra Anda pada kedudukan yang tepat. Jadi mudahlah untuk dipasang. Jadi teman-teman, sebelum memulakan pemasangan, kita harus memastikan di mana kita mau bikin melubang, karena ini akan memastikan keadaan lurus. Jadi kita harus mengukurnya menggunakan tape. Kita tandakan seperti saya sudah tandakan begini. Saya tandakan menggunakan pensil atau apa saja lah benda tajam untuk menandakan. Menggunakan timbang air ini untuk memastikan kelurusan seperti begini ya. Ini. Jika timbang air itu pada kedudukan yang di tengah bermaksud Anda harus tandakan saja dan sampai di ujung, dan lakukan step yang sama juga seperti saya lakukan di sini dengan mengukur, karena mengukurnya dengan tape dan peran di sinilah kita harus membuat bak tersebut untuk memasukkan screw melubang yang tepat di sini menggunakan ini. Karena ini misalnya saya yang boleh menembus semen yang sudah lama. Kalau bull yang light duty tidak dapat menembus dinding yang tebal ini, apalagi yang sudah keras. Jadi saya menunjukkan kepada Anda cara untuk melubang dinding seperti begini ya. Maaf kalau ada gelap-gelap, karena saya menggunakan kamera hadapan. Lalu bangkan.
misalkan begini saya. Pasang wall plug di sini juga. Jadi kita masukkan saja cangkok ini pada langsir Z-drive. Lalu kita skrukan pada dinding dan semuanya sudah setup. Ini tentunya kita sangkut saja. Apa yang saya suka tentang langsir ini, karena ini boleh gelap, boleh cerah. Jadi air bersih ada di dapur atau di bilik adalah kerja rumah dan mengurangi silau atau sinar matahari yang masuk pada bilik anda atau di dapur. Baik, teman-teman, proses sudah selesai dan boleh diuji. Baik, teman-teman, nampaknya uji coba ini berjaya karena ianya lancar di dalam penarikan langsir Z-drive. Jadi bolehlah diikuti step-step itu. Baik, teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman lain. Dan selamat berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat berjumpa lagi dan terima kasih.